Hai, halo, selamat pagi. Hari ini LD Galeria mau berbagi informasi tentang merokok. Apa yang terjadi setelah seseorang merokok? Check it out. Yang pertama, detak jantung meningkat. Yang kedua, tekanan darah naik. Kadar monoksida yang berlebih bisa mencegah masuknya oksigen ke paru-paru dan darah. Apa itu monoksida? Monoksida adalah gas yang ada di dalam rokok. Meningkatkan pembekuan darah yang bisa menyebabkan terjadinya stroke dan menurunkan kolesterol baik yang berisiko meningkatkan risiko jantung koroner. Ujung-ujung saraf mulai rusak, bisa menyebabkan indera penciuman dan rasa kita menurun. Nikotin bisa mengendap dan menimbulkan efek kecanduan. Cepat lelah, karena oksigen di dalam paru-paru berkurang, digantikan oleh asap rokok atau monoksida. Lalu yang berikutnya, arteri dan pembuluh darah menyempit. No. Lalu, apa yang terjadi setelah kita berhenti merokok? Detak jantung kita mulai menurun dan kembali kepada keadaan yang normal. Begitu pula dengan tekanan darah kita mulai menurun dan sirkulasi darah mulai membaik. Kadar monoksida menurun dan kadar oksigen meningkat, mengembalikan fungsi indera penciuman dan rasa. Menghilangnya kadar nikotin di dalam tubuh, fungsi paru-paru mulai pulih karena lendir yang terbentuk di paru-paru karena asap rokok mulai keluar dan kita mulai bisa lebih leluasa beraktivitas dan tidak mudah lelah. Arteri dan pembuluh darah mulai melebar kembali. Fase-fase ini akan dialami secara bertahap dan efek-efek positif ini akan terus meningkat bila kita benar-benar berhenti merokok. Mulai dari 20 menit pertama, 1 jam, 1 hari, 3 hari, 5 hari, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Dan resiko-resiko terkena berbagai macam penyakit makin menurun sampai akhirnya hilang. Nah sekarang bagaimana? Apa pilihannya? Akan terus merokok atau berhenti merokok? It's all your choice. Oke, itu informasi dari LD Galeria tentang bagaimana kalau kita merokok dan bagaimana kalau kita berhenti merokok. Semoga bermanfaat. Salam hangat dari LD Galeria. Salam kepo, salam explore.